Halo teman-teman, selamat pagi ya teman-teman ya. Ini seperti biasa saya akan memberikan baby Mobi susu teman-teman setelah bangun tidur. Maaf buat teman-teman ya, karena kemarin saya tidak bisa mengupload video karena saya sedikit kurang sehat teman-teman. Kurang enak badan. Dan si Mobi nih. Kita salin dulu susunya teman-teman ya. Ini saya membelikan Mobi botol baru teman-teman. Karena botol Mobi yang lama sudah hancur digigit sama Mino ya. Muni sama Mino. Udah hancur ininya botolnya teman-teman. Mobi. Mobi itu udah tinggi teman-teman, Mobi udah beda cara minum susunya sekarang ya. Tinggi ya, berdiri. Ini Mobi. Bisa keluar mungkin. Ini sedikit tersumbat teman-teman karena baru ya ini dotnya ya. Tuh baru bisa mobil teman-teman. Aneh sekarang Bobby minum susunya teman-teman ya. Berdiri dia. Nah Bobby sekarang udah besar teman-teman. Sekarang Bobby. Bobby sekarang sudah makin pintar, sudah lincah berjalannya teman-teman. Sudah bisa manggil-manggil. Enak mobi susunya mobi. Mobi suka. Enak susunya. Ini habis ini teman-teman mungkin teman-teman. Tidak tahu juga teman-teman ya. Mudah-mudahan aja habis susunya satu botol ini sama si Mobi teman-teman. Jaga berat nih teman-teman ngisepnya. Kita buka sedikit ya tutupnya. Pegang mobil, pegang mobil. Ya, bagus-bagus ya. Ini ya. Habiskan ya susunya ya. Sore kita main sama Mino Harmoni ya. Habiskan. Jangan malas-malas minum susunya. Ya. Lama minum susu teman-teman. Sekarang Mobi minum susunya harus sampai habis teman-teman ya. Harus sampai habis satu botol teman-teman.
Cara minuman pun sekarang sudah beda teman-teman, harus berdiri. Mobi, mobi. Sudah semakin besar mobi sekarang teman-teman. Saya tidak tidak mengupload satu hari kemarin teman-teman karena saya kurang sehat ya teman-teman ya, kurang enak badan. Mungkin karena kecapean juga. Jadi saya mohon maaf tidak mengupload video sama sekali ya. Nah ini saya memulainya lagi hari ini, pagi ini seperti biasa teman-teman memberikan susu untuk baby Mobi ya di pagi hari. Nah, Mobi Mobi nggak selesai minum susunya teman-teman. Dia sampai habis satu botol dia. Nah, ya teman-teman ya. Tadi penuh teman-teman ya, sekarang udah tinggal segini. Ya, seperti biasa teman-teman, kalau di pagi hari baby Mobi ini sangat malas ya untuk berjalan karena dari malam sampai pagi dia tidur sendiri, jadi dia dia ingin selalu bersama saya saja mungkin teman-teman. Kan teman-teman? Semua ini tidak disengaja ya teman-teman ya, tidak disengaja karena ini memang kemauan mobilnya sendiri teman-teman. Kalau dia mau jalan dia akan jalan sendiri. Berarti dia seperti ini, dia maunya berpelukan saja sama saya teman-teman. Karena dari malam sampai pagi dia tidur sendiri ya. Mobilnya nih. Luar mobil main keluar sana tuh cepat ah. Gih. Main keluar sana. Iya. Mobil main keluar. Mobil main keluar. Mau main keluar, eh? Mobi mau main keluar sana, nih ya. Lepas tangannya. Dia tak mau teman-teman. Ah, ah, ah. Pindah lagi posisi. Di sini, sini, sini. Ini dulunya. Duduk sini. Nggak seperti ini teman-teman. Mobilnya. Habiskan apanya Mobi? Posisinya udah habis ya Mobi ya? Mobi kan jalan-jalan. Nih. Sudah kuat-kuat. Banyak-banyak habiskan. Sebanyak lagi tuh. Sebanyak lagi. Udah. Nggak mau jalan, Mobi nggak mau jalan-jalan, nggak mau jalan ke bawah sana, nggak mau. Lihat teman-teman, terlalu manja ya teman-teman ya, Mobi sangat manja itu. Nah, tidurnya pun enak, santai dia. Mobi, kenapa Mobi seperti itu Mobi? Mobi, nanti sore kita akan bermain lagi Mobi sama Moni Samino ya Mobi ya. Itu Mobi Samino, Moni Samino sudah saya kasih susu ya teman-teman. Sengaja sih ya, dia tidak saya beri masuk. Kalau saya beri masuk ke dalam, nanti Moni sama Mobi Mino akan mengganggu Mobi teman-teman. Jadi sekarang saya akan memberikan terpisah dulu ya teman-teman ya. Tadi Moni sama Mino sudah saya kasih makan duluan. Baru si Mobi kita kasih makan. Moni sama Mino ada di belakang teman-teman, tempat di taman bermain sana. Ya kan Mobi? Mobi yang manja nih teman-teman nih. Manja dia nih.